Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video yang cukup singkat ini brother, kita akan membahas apakah Timnas Indonesia akan kehadiran pemain bergelar Raja Gol? Patut untuk disimak. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol jempol di bawah video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi ya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, ada angin segar dari Timnas Indonesia. Penyerang milik Persija Jakarta yaitu Marco Simic mengakui kalau dirinya sudah ditawari untuk dapat memperkuat Timnas Indonesia. Dengan kualitas yang dimiliki oleh striker Persija satu ini, Marco Simic bukan tidak mungkin hadirnya bisa menjadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia di sektor depan. Kemungkinan itu brother dapat dilihat dari performa Marco Simic bersama Persija Jakarta. Sebelum diisukan dengan Timnas Indonesia, Marco Simic berhasil menjelma jadi striker ganas milik Persija. Datang sejak musim 2018, Simic saat ini sudah menciptakan 82 gol untuk Macan Kemayoran. Super Simic julukannya, Marco Simic pun berhasil meraih titel bersama Persija Jakarta, bahkan triple winner alias 3 gelar dalam semusim. Selain itu brother, Marco Simic juga berhasil menjadi raja gol dalam ajang Piala Presiden pada tahun 2018 dengan koleksi 11 gol. Liga 1 2019 dengan koleksi 28 gol dan Piala Gubernur Jatim 2020 dengan koleksi 6 gol. Marco Simic sendiri brother mengakui kalau dirinya sudah ditawari untuk menjadi warga negara Indonesia dan bakal memperkuat Timnas Indonesia. Namun Simic tidak menjelaskan brother siapa yang menawarinya saat itu. Jika ingin menjadi warga negara Indonesia serta membela Timnas Indonesia, penyerang berusia 32 tahun itu harus melewati proses naturalisasi. Bagaimana tanggapan kalian brother kalau Marco Simic menjadi salah satu penyerang Timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar. Oleh sebab itu brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol jempol di bawah video ini, komen dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat Timnas Indonesia.